Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Putri Sarah filekan tuntutan balas Nusyuz terhadap Syamsul. Gombak, pelakon Putri Sarah Liana memfailkan tuntutan balas Nusyuz terhadap suaminya yang juga pengarah Syamsul Yusof di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur di sini pagi tadi. Selain itu, Putri Sarah turut memfailkan pembelaan terhadap tuntutan Nusyuz Syamsul terhadapnya. Peguam mewakili Putri Sarah Dato' Akbar Din Abdul Kadir berkata, Hakim Syari Maizatul Aliza Cedin menetapkan 14 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes dengan kedua-dua pihak perlu hadir ke mahkamah. Kedua-dua pihak tidak hadir hari ini kerana sudah menerima pengecualian dan kami juga sudah diberikan kebenaran. Jadi kami sudah memfailkan pembelaan kepada tuntutan Nusyuz dan dalam masa sama kami juga sudah memasukkan tindakan balas.